Cuma masih seru bareng anak musik. 2, 1, action. Yah, ini di segmen jamming. Kali ini kita mau nantangin nih. Kali ini aduh, takut nih. Udah salah nih. Gawat kita, nih. Kita mau nantangin Kang Baron nih. Untuk bawain lagu lama. Lagu lamanya Kang Baron nih. 19 tahun yang lalu, brother. Oh, 19 tahun yang lalu. 19 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya nih, gue kenal Kang Baron itu bukan Gigi, Kang. Ini gue ngobrol ke Kang Baron langsung. Gue gak kenal Kang Baron itu di Gigi, Pak. Sebenarnya gue kenal Kang Baron itu pas di solo project. Waktu itu masih kurus, bro. Di projectnya Kang Baron ya, Kang. Dan gue pertama kali tahu lagu Elegy. Pinginnya sih Egeli, bro. Ya, tapi nggak boleh katanya, ih zaman itu belum zaman lagu-lagu Melayu, Elegy katanya, udah deh nggak jadi Egeli. Kalau kalau jatuh cinta itu kan geli, geli-geli mengasihkan. Geli-geli enak ya, geli-geli enak. Jadi bonusnya yang enak kan. Jadi gue tahu lagunya Kang Barat itu di situ, makanya tadi pas kita mau nge-jam nih, gue langsung mainin aja, biarin dia ngikutin. Gawat ya. It's a musical, ternyata brother ini nih, dulu juga sama Agam Hamzah, udah gitu cerita baik cerita, waduh, yaudah, yang penting kita enjoy. Thank you brother, gua diundang, ya. Thank you, bagus banget ini terus terang programnya untuk teman-teman kawula muda. Kawula muda. Biar mereka lebih mengenal tentang musik juga, musisian juga, ya kan, nggak hanya yang ada di YouTube di luar negeri, ya, tapi bener. Indonesia juga dikenal. Thank you, Bang Bong, aduh, kamu gemesin deh. Oke Kang, sebelum kita ngejam, pakai apa aja nih kita mau tahu nih gearnya Kang Baron apa aja nih? Gue sih pakai ini, pakai Valeton nih. Valeton GP100. GP100, wow, langsung okay. Direct ke mixer ya. Mixer yang gue pakai ini cuma drive-nya noise suppressor sama delay reverb. Delay. Jadi cuma 4 itu. Dan gitar sector ya Kang ya? Dan gitarnya ya ini sector. Masih belum lunas. Jujur. Oke, kita mau coba dengerin juga ya soundnya dari Valeton GP100 ini. Apa bener nih, tadi kita udah talksnya ngobrol-ngobrol sama Kang Baron, katanya ini udah bisa memenuhi kebutuhan soundnya Kang Baron. Apakah bener nih, kita langsung todong soundnya kayak gimana? Dan yang pasti kesempatan ini kapan lagi kita bisa ngerjain Kang Baron ya? Kita todong main lagu lama dia. Aduh. Ternyata dia lupa-lupa juga loh lagu lama. Lupa banget bro. Sampai kita lihat YouTube bro. Sampai nonton YouTube. Oke Kang, ajar Kang ya. 1, 2, 3.
Penting happy. Ya, ya, anjir. Gila Kang, ini sampai senar gue putus loh. Kang. Serius? Saking bersemangatnya loh. Kang. Gila ini putus loh, anjir loh. Saking bersemangatnya. Ya, gue juga kesel ya. Ngejam sama Kang Baru. Nah, disuruh ngapain lagu yang udah gak dimainin. Gila. Jadi kalau tadi palus-palus ya. Mohon maaf. Rock and roll. Rock and roll. It's about life. Rock and roll itu yang lain kesini, kita kesini. Kalau gak salah, artinya gak ngalamin kehidupan. Gak ngalamin kehidupan. Oke, ini thank sampai... you. Sampai putus nih saking semangatnya nih. Energinya itu gila kalau ngejam sama Kang Baru. Samping itu gila, gokil. Kang, mau nanya-nanya dikit nih Kang nih. Ya, ya. Tadi lo pakai apa aja Kang? Sorry Kang, biar teman-teman juga tahu nih. Ya, ini sih, ini sound-nya itu anjing. Gila. Ini gokil. Ini setup mendadak ya. Setup mendadaknya aja kayak gini, men. Gila, men. Masuk ke input pakai overdrive-nya. Overdrive? Pakai overdrive. Jadi kalau punya multi effect yang based on ER juga, kalau kita pakai ampli, kalau kita belum siap untuk settingnya, ya kita gunakan sebagai pedal. Oke. Okay. Jadi ini gue pakai sebagai pedal. Ini sebagai pedal ya jadi. Super overdrive, udah gitu. Super overdrive. Udah gitu noise gate untuk ngelepas noise-nya, nge-cut noise-nya, lalu ada reverb delay. Udah itu aja. Reverb dan delay. Ya. Dan Kang Baru lebih suka main distortion atau overdrive sih Kang, kalau boleh tahu nih. Kita. Ya dua-duanya sih suka sih. Hmm. Tapi yang favorit banget nih Kang Baru nih. Yang pasti yang kayak Kim Kardashian. Jadi nggak yang terlalu wow, nggak terlalu kurus juga. Oke, tengah-tengahnya. Tengah-tengah brother. Oke, dengan gue juga mau. Mau apa bu Kim Kardashian? Mau itu kalau itu mau. Kita mau colong dikit nih. Leaks rahasianya Kang Baron nih. Boleh bagiin ya Kang? Leaks favorit lo Kang. Dikit aja biar teman-teman juga bisa mungkin. Nah, gue paling suka double stop ya. Double stop. Double okay. Stop itu favorit gue. Ternyata double stop itu yang mempopularkan pertama Jimi Hendrix. Ya, okay. Dan Jimi Hendrix diikuti oleh Pat Metheny, oleh banyak pemain-pemain Scott Henderson, iya, sampai pemain-pemain Steve Vai juga menggunakan itu. Bagi zaman ternyata itu teknik ya. Dari piano. Oh, tadinya teknik itu piano. Teknik piano okay. Double stop itu yang double stop gue suka karena bagi gue itu berkelas sih. Berkelas. Bang minta dikit aja Bang Lix double stop yang andalan Kang Baron ya, andalan Kang Baron. Banyak sih, banyak banget dikit aja Bang. Umumnya sih ya. Nah, okay. That's double stop ya. Baron favoritnya double stop ya, setau gue dia main kan, wah gila dia sih nggak pakai helm. Biasa nggak pakai helm, dia nggak bawa helm aja tadi. Nggak pakai helm kayak gini. Deh. Sekarang udah mulai atas, ternyata. Sekarang udah mulai main yang slow ya. Slow karena Kim Kardashian. Nggak nyambung ya karena itu. Oke, pakai sektor. Ya gue ngarepin gue di like. Di follow Kim Kardashian. Gue juga mau sih. Iya, tapi nggak nge-follow dia biasanya. Anak-anak di sini juga pada mau nih, pasti di follow nih. Oke, thank you sekali lagi Kang Baron udah berkesempatan nge-jam, bawain lagunya Baron Soulmate ya. Iya, siap. Itu. Bukan itu Baron Volume 1. Baron itu album solo bener-bener solo. Kalau Baron Soulmate itu band. Oke, itu yang lagu ini itu. Yang album pertama, solo pertama sih.
di situ ya, itu tahun 2001 ya kalau nggak salah. 2001 ya. It's been like long time, man. Gila, lo udah lupa. Dan sampai lupa-lupa. Thank you lo udah appreciate untuk dinosaurus. Itu legend, lagu legend banget. Jadi judulnya Elegy, cari di YouTube ya. Oke. Okay. Gua nggak dapat apa-apa di situ. Yang penting kalian dengerin ya, like ya. Oke, okay, thank you sekali lagi Kang Baron, yes, udah you, mampir ke sini. Suatu kehormatan besar nih udah kedatangan Kang Baron, udah bagi-bagiin leaks. Siap. Idola dia udah kita todong, kita kerjain ya kali ini, kapan lagi kita bisa kerjain. Iya nih, sampai gua keseleo nih. Pas gua kasih denger lagunya dia lupa. Lupa gua, sampai lupa. Thank you sekali lagi, dan teman-teman sekali lagi nih kalau mau minta siapa lagi yang diundang di sini nih, kita ngejam seru-seruan bareng. Komen aja di bawah ini siapa lagi nih tamu-tamu selanjutnya, sebisa mungkin kita hadirin kayak Kang Baron. Susah. Oh enggak, gampang. Dan subscribe, jangan lupa. Iya, subscribe dan jangan lupa follow ya Instagramnya Kang Baron juga, Arya Baron ya Kang. Siap. Jangan lupa follow dan jangan lupa likes, komen siapa lagi dan subscribe. Thank you Kang Baron sekali lagi. Thank you, sama-sama brother, thank you. Oke, kita ngejam lagi Kang ya. Ngejam. Refnya aja Kang ya. Oke, dan Kang ada kenang-kenangan nih Kang dari sponsor nih. Siap, Kang, siap, siap. Coba Bang Ragil kenang-kenangannya buat Kang Baron nih dari kita supaya Kang Baron pas pulang ingat kita terus Kang. Uhuy. Jadi butuh kenang-kenangan. Ini dari Kreator Case. Siap Kang. Thank you. Gua emang butuh case. Oh iya benar ya. Ya. Thank you, thank you. Kamu ini ya Cenayang ya. Thank you sekali lagi Kreator Case udah support acara kita, dan Kang Baron kalau ya, mungkin berguna ya untuk langsung, Kang Baron. Langsung gue masukin ke gitar ini ntar. Oke, okay, thank you. Tahu aja kamu. Creator Quest, thank you. Dan thank you juga untuk Valeton, IPU Creator yang udah support acara kita. Thank support gue juga nih selama ini. Support. Mantap. Kang Baron juga ya. Thank you.